mana kak? Asli Jogja. Oh Jogja ya? Mm-hmm. Jogja sebelah mana? Yang daerah utara, si Sleman. Sleman? Mm-hmm. Oh. Berarti tinggal sama orang tua ya di sini? Iya, masih tinggal sama orang tua. Kirain tadi orang rantauan gitu. Enggak, sesini. Ya aku kan jauh kak. Mana emang? Aku Jawa kak. Jawa? Iya. Jawa mana? Jawaban dari doa-doamu. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak. Umur 20 kak ya? Enggak, salah. Belum ada 20. Kok salah sih kak? Iya salah. Berapa? 18? Iya 18. Serius kak? Iya. Salah kak. Tadinya pengennya kan 20 gitu. Biar kenapa? Mepet kayak. Biar mepet sama aku gitu loh. Mepet? Iya. Ya mepet umurnya. Kamu kak berapa? Aku 22 kak. Masa? Lu gak percaya? Kirain 25. Woi, iya sih. Aku kelihatan tua ya kak ya. Sama kok banyak yang bilang juga, aku juga gitu ya. Kakak juga nggak pantas umur segitu ya? Iya, banyak yang bilang. Iya kan? Mungkin bergaulnya sama anak-anak gede kali ya. Mungkin. Kalau kan kebanyakan kerja kak. Kerja? Kerja. Kerja buat bahagiain kamu. Ibu. Namanya siapa kak? Namaku Dea. Dea? Mm-hmm. Dea. Kirain tadi Diana. Gak bisa. Diam-diam pesona. Kenalin aku kak. Iya. Aku, nama aku. Aku mau men. Mau men? Mau mencintai kamu. Kakak ini jomblo apa enggak kak? Kalau boleh tahu nih. Baru deket aja sama orang. Oh baru deket sama orang ya? Tapi enggak tahu sih orangnya jelas atau enggak. Gimana? Enggak tahu orangnya jelas atau enggak. Oh jelas, jelas kok kak? Kok bisa? Jelas banget. Ini di samping kamu. Mau ke rumah apa kemana ini kak? Aku mau ke rumah temen. Habis di kafe ke rumah temen. Kapan yeah. Pulangnya kak? Ntar malam. Tadinya aku kirain mau ke rumah gitu. Jadi aku agak lebih seneng gitu. Kenapa kok seneng? Hah? Ya seneng lah. Bisa ketemu calon mertua. Thank you.
biasanya dapat driver seperti apa kak? Ada nggak kayak aku kayak gini? Baru kali ini sih. Ngomong aja itu. Ya gitu. Kebanyakan diem. Aku juga diem loh kak. Diem apa? Diem mencintai kamu. Jogja itu baru beberapa hari kak. Sebenarnya aku kan di sini cuman main ke teman tuh. Tapi ketagihan. Gimana? Tapi keterusan ketagihan. Iya keterusan, apalagi setelah ketemu kamu. Sayang sekali kakak stay at home. Kenapa emang? Hah? Kenapa ya? Cocoknya itu stay with me. Di sini tuh masakan yang enak tuh apa kak? Kalau sejuk ya? Atau cuma makanan-makanan biasa? Makanan-makanan biasa aja sih. Tapi ya anakku tuh bukan anak kulineran. Oh, bukan anak kulineran. Jadi iya. Tapi suka masak gak sih? Gak bisa masak. Belum bisa. Ya bisa lah dikit-dikit. Masak mie gitu ya? Enggak mie juga, ya masih bisa lah masak sayur. Oh, bisa ya. Coba sih, berapa tahun sih? Masih 10 Oh, 5 tahun. Gak apa-apa lah selisih 5 tahun kak. Gak jauh beda. Kok bisa gitu? Yang penting nanti kita seumur hidup. Dapatkah ku mengatakannya? Perasaan yang ku punya untuk dia, waktunya ku wanita yang terindah. Wanita yang soleh, katanya sih gitu. Wanita aminin aja, amin. Amin. Soleha buat ibu dari anak-anak. Sasu sayangku, tetap dengan sa. Sasu cintaku, tetap dengan sa. Jaga dengar sapu hati ini. Hanya ada ku yang samiliki. Satra mau. Seiman, sejalan, seiman. Setidaknya aku udah ada yang sama lah kak. Apa? Seiman. Wah. Bagus ya. Selebihnya aku pasrahkan nantilah sama yang di atas. Bilang pada Tuhan, boleh selesai. Kebanyakan sering apa di lingkungan orang Sunda, aku itu sampai lupa bahasa Jawa. Tapi bisa tapi kadang lupa. Kebanyakan di Jakarta kan harus bahasa Indonesia juga, makanya aku medok tuh bahasa Indonesianya. Pantesan aku tadi juga agak medok gitu, kirain nggak bisa Jawa tapi kok medok gitu. Gitu kan. Aku tuh di chat orang gini, nalen gitu. Aku terus nongkrong gitu.
kamu jawab apa? Aku bingung, aku lupa kak. Hah? Tahu gak artinya apa? Apa artinya? Apa artinya kak? Artinya itu aku tresno kowe gitu. Aku bingung. Mencintai kamu gitu. Kamu cinta aku? Kakak ini sebenarnya ngejaga hati aku, mau bilang enggak cuman takut enggak enak gitu. Enggak juga, karena emang beneran belum tahu. Oh, belum tahu. Yes. Oke, oke. Berarti kita harus sering ketemu lagi, Kak. Agak munduran dikit, Kak. Kenapa emang? Cantiknya kelewatan. Cinta, cinta begitu hebat. Biarkan ini menjadi perasaan yang ku miliki. Aku tak bisa. Aduh. Kenapa? Gak tahu jadi berdebar-debar gitu. Sajit. Iya. Aku jadi takut loh. Kok bisa? Jadi takut gak aku? Takut jatuh cinta sama kamu. Tolong jangan kau katakan kau suka. Jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini. Aku titip pesan ya kak ya. Untuk aku. Aku apa? Pesan. Jangan lupain aku.